dapat, dia dapatkan circle, tetapi untuk pasukan seperti A1 dan juga Zeus tadi, hanya satu saja yang boleh keluar dengan pasukan penuh. Sebab dua-dua nak keluar nanti, satu pasukan akan nampak. Dan siapa yang keluar dulu, selalunya dia yang akan mati dulu. Yap. Itu benar sekali. Tapi Raum akan mulakan satu gerakan ke bahagian hadapan di mana si Lutz dan juga Solke berhenti terlebih dahulu. Tak tahu kenapa mereka memilih untuk melalui kawasan hujung-hujung belakang. Tapi ini merupakan taktikal yang biasa lah. Kebanyakan pasukan, kebanyakan player mempunyai pemikiran yang sama, iaitu untuk melalui kawasan hujung-hujung saja. Tidak akan terus straight forward untuk masuk ke bahagian dalam pertengahan belakang. Lagi-lagi mereka sendiri tahu sekarang ini ada lebih kurang 62 orang pemain yang masih lagi hidup. 16 pasukan, tapi dia ada 2K. Berjaya terhadap bagi Solus. Para bawah pula telah menjatuhkan untuk pasukan Nova SPR. Tapi Solus akan terus dihantar pulang ke lobby dengan menggunakan M24. Tapi Footballis, mereka sedang melakukan satu gerakan masuk ke kawasan compound saja. Tapi Trin's Van tembakan dilepaskan bertubi-tubi ke bahagian hadapan, cuba untuk mendapatkan jatuhan terhadap musuh mereka. Masih lagi tidak berjaya untuk memperolehi sebarang jatuhan. Tapi Lova Zin sedikit terkena, lebih kurang 20% nyawanya. Tapi dia tidak akan dijatuhkan. Tapi Zeus dan A1 akan mula untuk bertemu di antara satu sama lain. Ya, memang betul. Ini yang ditunggu-tunggu sebenarnya, iaitu mereka dua-duanya kena keluar daripada circle ini sebab masa sudah pun time, orang kata. Tapi di sini, pasukan Zeus tidak memiliki begitu banyak first aid kit. Zeal tadi sudah habis. Dia tinggal bandage saja sekarang ini. Dan mereka kena pastikan mereka menang. Hanya kemenangan di rumah ini saja membolehkan mereka untuk masuk ke dalam circle dengan selamat. Kalau tidak, memang tak akan selamat langsung. Kiri kanan, pasukan A1 boleh nampak ketika mereka bergerak. Tapi kalau A1 bergerak dulu, mungkin mereka ada peluang. Jadi, kena menunggu. Orang kata dekat sini bermain ayam-ayaman ataupun main chicken dekat sini. Siapa yang lari dulu, dia yang akan mati. Tapi di sini kita melihatkan Arrowwolf. Arrowwolf Nendari menembak kepada pasukan Kuda. Kuda itu mampukah dia berlari-lari ataupun dia bersembunyi? Dia bersembunyi dalam asap sekarang ni. Tapi pasukan A1 juga telah meletakkan beberapa asap supaya tidak dikelihatan oleh pasukan Zeus. Tapi Zeus juga macam ingin meletakkan beberapa bom-bom, menghantar beberapa throwables ketika ini untuk membolehkan mereka lari. Oh, mereka melanggar dekat situ. Tapi Colossus akan jatuh terlebih dahulu. Dan sekarang ini pasukan Zeus telah jatuh dua orang. Tapi Jaya terjatuhkan satu orang balik. Dan di sini 3-1 situasinya. Tapi mampukah Zeus menyelamatkan situasi ini? Mungkin boleh. Dijawab terus pasukan Zeus. Dan sebenarnya mereka diratakan oleh pasukan Navi. Ada bantuan dari Navi dekat situ sebenarnya menyelamatkan pasukan A1 tadi. Tapi Bigatron di satu konsep berbeza. Lihatkanlah J. Satu demi satu pemain mereka telah menjatuhkan Lova Zin berjauh. Masih lagi akan melepaskan tembakan secara rambang ke bahagian dalam bom asap tersebut. Dan sekarang ini masalah untuk pasukan Bigatron. Zaxi dijatuhkan. Ryzen terus diantar pulang ke lobby. Liquid juga telah pun diantar pulang ke lobby sekarang ini. Tapi itulah dia. Renal Ray telah pun dijatuhkan pula oleh si Gonzo. Lova Zin dengan Minion 14. Dia akan melepaskan tembakan bagi depan Sinister. Cuba untuk dicari sekali. Tembakan bertutupi. Cuba untuk dapatkan si Sinister. Masih tak berjaya. Zaxi pula telah pun diantar pulang ke lobby. Hanya tiga seorang pemain saja lagi untuk pasukan Bigatron. Alien, saya rasa ia benar. Seorang saja lagi pemain. Tapi Thomas Karyawan, seorang pemain telah berjalan. Dua orang sebenarnya, tinggal satu saja lagi yang masih lagi hidup, masih lagi berdiri. Laksi berjaya untuk dapatkan si Oda. Tetapi Oda telah berjaya terpulang terlebih dahulu. Tapi Laksi, adakah dia akan clutch kat situ? Para boy juga telah beri knockdown. Sekarang ini Laksi berlawan dengan pasukan Nova SQF. Tapi sekarang itu masih lagi tak dapat lihat apa yang terjadi. Tapi itulah dia, rata juga pasukan Bigatron di tempat yang ke-14. Oh, malang sekali kita dapatkan visual itu. Nova SQF dijatuhkan dua orang dan satu dibunuh secara langsung, iaitu Order meninggalkan Paraboy. Tapi Paraboy boleh diselamatkan Laksi tadi yang menjadi clutch king mereka. Tapi malang mereka juga dikeluarkan bersama dengan Arrowwolf dan Zeus. Tiga pasukan telah pun dikeluar. Oh, sekarang ini Team Secret juga akan dicuba diratakan oleh pasukan Clutch Titanic. Silas dah nampak dah tadi tapi dia tidak dapat menembak. Sekarang ini Selim juga dalam kawasan yang agak susah. Silas sekarang ini ditinggal seorang. Dia akan cuba diratakan. Rex sudah telah pun dijatuhkan. Tapi masalahnya untuk pasukan Secret, mereka punya backup tu terlalu jauh. Tapi dia akan ditembak. Dia akan ditembak. Malang dapat Silas. Dapat dulu. Dan dia akan dapatkan juga Rex. Sebab Matoy dan Yuhai telah pun duduk di kawasan yang lain. Mereka masuk ke dalam circle terlebih dahulu. Tak, mereka tak masuk ke dalam circle terlebih dahulu. Mereka hantar Rex dan juga Rex dan juga Eyeshot ke depan. Dan Matoy, Yuhai duduk di belakang. Tetapi mereka tidak begitu jauh daripada circle. Walau bagaimanapun, Silas kena dilupuskan kalau mereka nak dapatkan tempat yang baik tersebut. Sebab tempat yang diduduki oleh Silas tu adalah antara tempat yang terbaik di dalam circle. Ya, betul tu. Tapi Cool Boy, dia tak tahu nak pergi ke mana sekarang ini. Nyawanya lasik dan saya rasa satu, dua,
3 mungkin sebentar saja lagi dia akan mula untuk diletupkan, tapi tidak, dia masih lagi mampu untuk selamat. Lihat betul nyawa pemain ini, tapi biar akan menjatuhkan Suk terlebih dahulu. Hosaki juga telah di knockdown sekarang, bukan di knockdown, terus dibunuh begitu saja oleh si Dutui. Tapi Matoy dijatuhkan pula oleh si Zone Biru, tinggal seorang pemain saja lagi yang tinggal untuk pastikan secret sebenarnya benarnya sekarang ini. Frozen berjaya terjatuh oleh si Cosmo, tapi Shinhei dari satu konsep berbeza jatuh oleh Gonzo. Shinhei dia terpulang di tempat yang ke-13. Cari juga dijatuhkan pula oleh pasukan RRQ, tapi kita masih lagi belum melihatkan pemandangan pertempuran tersebut berlaku. Mungkin disebabkan sekarang ini terlampau getir, terlampau kabut berlakunya pertempuran di satu kawasan ke satu kawasan. Tapi para Maui akan mula untuk lalu ke pertengahan ini, masuk ke dalam belakang terlebih dahulu. Erni dijatuhkan daripada bagian belakang. All Maui begitu dapatkan kemudian SLR saja. Wah, dan satu kawasan berbeza sekarang ini, dapat lihat ke bagian hadapan. Kita dapat lihatkan itu pasukan Nova, Nova XQF. Beberapa pemain mereka dah selamat masuk ke dalam, tapi malang sekali masuk dua orang, tiga orang, tapi tetap juga akan jatuh dua ke tiga orang tadi. Oh ya, sekarang ini memang getir untuk banyak pasukan. A1 tinggal 1, DA tinggal 1, Nova SK tinggal 2, TS juga tinggal 1 pada waktu ini. Tapi pasukan Navi dan juga TSJ, dua-dua pasukan ini pernah menang chicken dinner, dan mereka ada 4 orang di dalam permainan Erangel ini. Mungkinkah mereka boleh mengulangi sekali kemenangan chicken dinner mereka, dan itu mungkin sekali menghantar mereka terus ke nombor 1 kerana mereka tidak jauh di belakang. KDA memang tinggal 1 saja player, dan itulah Silas yang berjaya menyailang kawasan Yuhai yang sepatutnya dia dapat tadi. Tapi sekarang ni Yuhai terpaksa bermain konservatif, dia kena mengharapkan Circle pergi ke tempat dia. Kalau dia kena clutch semuanya dekat sini, Navi, TSJ ada 4 orang, dan Navi sekarang ni sudah bertambah hingga 6 kill, TSJ pula kepada 5 kill. Mereka akan dapatkan markah yang agak maksimum sekarang ini. Yap, tapi A1 akan keluarkan terlebih dahulu di tempat ke-11. Konina Power masih lagi akan berada di kawasan luar bulatan TSJ. Team Secret Jin, Team Secret, Yuhai juga dekat dengan belatan kita yang seterusnya. Masih lagi ada peluang begitu besar sekali untuk Yuhai membawa pasukan beliau masuk ke dalam belatan dengan lebih selamat. Tapi itulah ada Navi, satu lontara bom tangan lemparkan kepada dalam longkang tersebut. Cool Power berjaya terapak si Gonzo, tembak lontara bom tangan yang mantap sekali telah pun dilontarkan. Cool Boy akan dapatkan terus kill terhadap si Gonzo. Jadi itu bermakna Cool Boy dia nampak pula si Frozen sedang bro di tempat terbuka, dan pastinya ini merupakan satu pembukaan yang sangat-sangat lumayan sekali untuk si Old Boy. Seakan-akan seperti bola jatuh kerima diberikan, seperti durian runtuh untuk si Cool Boy untuk mendapatkan satu kill sebentar tadi, dan ini akan mengakibatkan game kita menjadi sangat-sangat menarik. Tapi kalau kita dapat lihatkan semula untuk pasukan Team Secret Jade, mereka akan mula untuk melakukan satu rasa ke depan. Silence yang menyelas pastinya 4 lawan 1, dia akan rata terlebih dahulu di tempat yang ke-10. Ya, memang betul kemasukan yang begitu kemas daripada TSJ. Masuk dapat satu bonus kat situ, bonus kill. Yuhai telah meletakkan satu jambatan asap supaya dia boleh masuk, tetapi agak sedikit bagaimana dia kena menghadapi pasukan di depan dia. Footballist ada 4 orang di situ, Navi juga dari Castro Alpha 7. ASL akan terkeluar terlebih dahulu, dan nampaknya Team Secret masih boleh untuk dapatkan dua markah selepas ini. Yuhai tidak diletakkan pematian oleh pasukan TSJ. Mereka akan melihat mungkin kepada pasukan Nova SK terlebih dulu, sebab Nova tinggal Jimmy saja pada waktu ini. Pasukan Konina Power juga tinggal satu saja pada ketika ini. Jadi mungkin itu akan menjadi prioriti utama sebab itu begitu rapat. Tapi Circle sekarang ini memang penuh dengan orang. TSJ pasukan Navi sudah kurang satu orang. Malang sekali Team Secret betul-betul terkeluar di nombor 8 dengan satu kill saja. 3 markah total untuk Team Secret. Yap, tapi Navi telah pun bangkitkan satu demi satu pemain mereka. Tapi itu dia bom tangan daripada Mafioso, pecah kepala dua orang pemain mereka. Begitu mantap sekali bom tangan tersebut. Kobe mengakibatkan sekarang ini orang pemain mereka telah pun jatuh. Seorang telah pun dia terpulang ke lobby. Tapi Alpha 7, mereka akan mengatakan lo mungkin rakan-rakan mereka untuk menyerang mereka di bagian dalam. Sekarang ini Old Boy bersorangan saja, tapi kenapa dilepaskan ke bagian hadapan. Tapi Cosmos berjaya terpakai seorang pemain terlebih dahulu. Ini berjaya untuk mendapatkan 3 orang pemain, mungkin satu squad begitu saja dan rata. Titi paling satu pemain lakukan semua. Oh, tapi Sogoi, Sogoi juga telah melakukan kesilapan. Dia telah terbaling bom sendiri dan kemudian mati ke semua dekat situ. Tapi satu balingan yang sangat-sangat menakutkan datang daripada PW8. Titi, dua orang saja meratakan 4, menyebabkan Navi dekat situ tiba-tiba saja mempunyai advantage daripada segi tempat mereka. Sebab tadi mereka kena berkongsi tempat itu dengan Pascal Alpha 7. Pascal Alpha 7 telah tiba-tiba footballist yang berada di kedudukan nombor 15 sekarang ini.
akan mendapatkan markah yang paling tinggi. Mungkin mereka ada 4 orang dan mereka ada circle yang lain-lainnya kena masuk ke arah kawasan mereka, dan tempat mereka ni sukar untuk dimasuki kerana mereka ada longkang yang mereka kena hadapi. Navi boleh masuk kalau mereka lalu straight, tapi mereka ada 3 orang saja. Pascal Footballers ada 4 dan All Boy pun dah jatuhkan oleh Flovan Sin pada waktu ni. Korpai di bahagian tepi bersama dengan Titi. Macam mana mereka masuk kawasan Titi sekarang ni begitu jauh daripada tempat kawasan circle, dan bom meletup lagi. PSG, bagaimana mereka nak masuk? Ya, ini akan menjadi satu perkara yang begitu mantap sekali dan kelebihan begitu besar sekali untuk pasukan Footballers. Tetapi Nova SQM masih lagi ada si Jimmy yang hidup, 8 kill secara total yang masih lagi akan ada. Dia takkan break ke Corpus. Satu bawah tangan yang mantap, dapat pula si Lovazin. Begitu mantap sekali, TTT merupakan Grenadier yang begitu mantap sekali untuk sekian kali ini. Tapi si Corpus juga akan cuba untuk mengikuti langkahnya. Jimmy akan dapatkan si Cosmo terlebih dahulu. TSZ hanya tinggal beberapa orang pemain, tapi malas sekali dia dapat satu. Dia juga akan terpulang ke lobby tempat yang kelima untuk pasukan Nova SPF. Tetapi Lutz, bom tangan di bom tangan lebar kepada hadapan TTT. Mungkin dah tak ada bom tangan sekarang ini. Rauh akan dijatuhkan terlebih dahulu. Tilak Matic masih lagi berbakilah permainan kita. TTT dan juga Corpai sekarang ini sedang merangkak-rangkak, cuba untuk bergerak ke masa depan, cuba untuk mendapatkan circle kita yang seterusnya. Tapi kalau kita dapat lihatkan sekarang ini, pasukan PW Triple Eight mereka boleh dikatakan boleh menangguh di ayang keruh dek, kerana pasukan Footballers dan juga pasukan Navi mereka begitu sibuk berlawan di antara satu sama lain. Ya, memang betul tu. Footballers tadi memang begitu sibuk sekali nak pergi meratakan orang ke depan ini. Dia tidak sedar bom-bom datang daripada tepi. Tapi itu dia, Navi dapat. Dia dapat meratakan pasukan PW8. Dan dia nampak kaki songkir kalau dia dapatkan situ. Kalau mati terus kata tembakan tadi, mungkin dia akan dapat kemenangan ini. Tapi pasukan Navi tentunya sudah tidak ada bom tangan untuk digunakan. Tapi mereka telah berjaya masuk dalam circle sebagai majority owner untuk perkara ini. Kalau kita lihatkan Secret Jin saja yang ada sama bilangan askar, tapi mereka kena selamatkan dia terlebih dahulu. Navi sekarang ini memiliki circle, memiliki majoriti dalam longkang ini. Tetapi balingan daripada Footballers berjaya menjatuhkan nyawa sedikit Matic. Tembakan daripada Q-Smoke sempat atau tidak? Oh, malang sekali. Palingan bom daripada Lutz. Masih ada lagi bom untuk diguna pakai. Ingatkan dah habis lah. Rupanya Navi tak jangkakan perkara ada itu. Lagi. Mereka ingatkan semuanya ada peluru saja sebenarnya. Ya, ada lagi bom tangan daripada mereka. Dan ada lagi satu akan lempar ke bahagian depan. Ini memang betul-betul longkang yang berdarah lah di mana Footballers masih lagi akan melepaskan bom tangan bahagian depan. Tapi Soul Crane dah dapatkan satu kejatuhan terlebih dahulu. Grenadier kill. Si Lutz telah pun ditujukan, tapi malang sekali Lutz terlampau terbuka, terkena headshot pula. Dan ini akan memberikan peluang daripada pasukan Navi untuk melakukan satu gerakan ke bahagian depan. Satu ke satu. Tembok diguna pakai sebagai tempat pelindungan. Betul-betul bijak. All Boy ke kiri, ke kanan. Cuba terlalu pakai Soul Crane. Nyawanya 50%. Tapi malang sekali terpakai dalam nasi dan rata. Pasukan Navi berjaya untuk memenangi dan berjaya untuk mendapatkan kedudukan longkang yang berdarah ini sebagai tempat beliau. Tetapi TSJ mereka relax saja melihatkan bagian hadapan dan tunggu. Masih boleh sesuai sekali untuk memerangi pasukan Navi yang sedang bersedia, yang telah pun cuba untuk reset. Sekarang ini cuba untuk pakai bom tangan lebar kepada depan Genzo. Cuba untuk dapatkan pemain lawan tersebut. Oh boy, sekarang ini cuba untuk melakukan tembakan seram. Mereka tidak tahu ada sebuah pemain kepada hadapan ini. Tapi tak terlampau lama. Big scope sekarang ini. Jika terlampau lama, mungkin dia akan dijatuhkan terlebih dahulu. 3 lawan 2 saja. Tapi oh boy, saya rasa sekarang ini Yo, tapi masalahnya pasukan Navi sekarang berjaya menyamakan kedudukan mereka menjadi 2-2. Navi memang betul-betul mantaplah main dekat Erangel. Mereka tak pernah gagal dapat top 5 di tempat ini, dan mereka dapat 2 sudah knockdown, dan mereka dapat jadi majority sekarang ini 2-1 situasinya. Tapi mungkin pasukan TSG dapat selamatkan rakannya dekat situ. Tapi oh boy, memang betul-betul quality bersama dengan Matic. Ini 2 player yang anda inginkan kalau anda tinggal 2 orang. Ini dia. Tapi itu dah Kangzo, kedudukannya telah pun didedahkan kepada All Boy supaya All Boy dapat 1-1 dengan dia. Kangzo ataupun All Boy sekarang ni perlawanan yang begitu mantap. Perlawanan depan-depan, tapi dia dah baik pakai sana depan. Dia masuk dan dia tinggal dia down.